Ya, kita awali CNN Indonesia News Report dari Sidoarjo, di mana semburan api keluar dari lantai rumah warga di gedung benteng Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya puluhan warga di sekitar lokasi kejadian sempat panik. Semburan api terjadi pukul 5.30 pagi tadi. Api keluar melalui sela-sela keramik dan sempat membakar sejumlah peralatan rumah tangga. Diduga rumah warga tersebut dilalui pipa gas yang berasal dari sumur gedung benteng atau gedung banteng dan sumur pengepulan gedung Dawir. Iya, seperti kita lihat di gambar, api akhirnya berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Polisi sudah diturunkan ke lokasi untuk menenangkan warga. Itu kan hujan. Hujan itu airnya kan banjir. Jadi kelihatan itu seperti air mungkal-mungkal. Buduk-buduk. Terus habis airnya habis asap. Nah, itu keluar api. Dari tanah yang saya hadap itu tadi, nggak nyala api, nggak apa. Terus apinya keluar, saya minta tolong, semakin besar api itu. Di tanah, dari tanah saya, terus merambat semua ke rumah saya. Dan anak saya, rambutnya terbakar. Lokasinya ini ada di belakang sini, di belakang ini, di sebelah utara ada, di sebelah barat ada. Lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga, bahkan sumur-sumur Lapindo itu berada lepat di lokasi warga. Makanya warga merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Warga minta supaya tidak ada pengeboran, tidak ada supaya hidup keadaan lingkungan ini aman, sejahtera, sentosa, begitu. Harapan warga ke depan jangan sampai ada lagi pengeboran.